Setuju sekali. Ya, jumpa kembali di channel ini mengupas tuntas masalah otomotif. Ya, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe sudah memotivasi dan memberikan support ke kami untuk membuat video-video yang terbaru. Oke, di depan saya ini ada unit istimewa buatan Prancis, yaitu Peugeot 505. Ini adalah sang legendaris buatan Prancis. Ini mobil buatan tahun 1984. Ini ada interior dari Peugeot 505. Cukup bersih dan cukup bagus interiornya. Ini ada speedometer dan juga ada steering wheel dari unit ini. Ini dengan transmisi manual. Ini adalah jok dari Peugeot 505. Oke, yang saya suka dari Peugeot 505 ini adalah joknya yang sangat empuk dan sangat nyaman sekali kalau kita duduk di jok ini. Ini dengan bahan-bahan Bluetooth. Ini jok ini merupakan khas dari Peugeot 505 yang sangat empuk kalau kita duduk di jok ini, rasanya seperti kita duduk di sofa. Ini kalau kita nih, kalau kita tekan nih, berasa banget keempukan dari jok ini. Dan kalau kita memakai unit ini untuk perjalanan jarak jauh, dipastikan kita akan jarang capek dan jarang istirahat karena tubuh kita itu seperti ditahan dan dipeluk. Ini ada kisi-kisi AC, ini ada draw trim, dan juga ini Powerindo masih pakai manual dengan engkol. Ini ada steering wheel. Ini steering wheel sebenarnya punya 405 Peugeot, dipakai di 505. Ini ada speedonya, ada beberapa item di sini, ada kilometer, ada RPM, dan juga ada jarum suhu dan juga jarum bensin. Ini ada kisi AC, ini ada pengaturan AC, di situ ada tombol-tombol AC. Ini dari bagian belakang dari Peugeot 505 GR dengan bahan bakar bensin dan sistem pembakaran karburator. Kiri balik. Ini bagian balik belakang sini. Ada tulisannya 505 GR. Ini mobil cukup elegan dan cukup dinamis di zamannya, era 80-an, dengan bumper American style-nya. Ini dari mesin dari Peugeot 505. Masih sangat kering dan sangat mulus bodinya dengan pelek standar ring 14. Ini mesin Peugeot 505 dengan memakai karburator. Ada beberapa komponen di sini, ada karbu dan juga ada filter udara. Ada tempat pengisian oli, filter oli, dan ini ada alternator. Ada juga kipas visco. Di cukup bersih mesinnya dengan kapasitas 2000 cc. Penggerak roda belakang tentunya untuk Peugeot 505 ini. AC juga cukup dingin karena habis di servis. Unit ini merupakan legendaris Perancis era 80-an. Jadi merupakan desain dari Pininfarina, yang merupakan desain mobil mewah di zaman kala itu. Ini interior dari Peugeot 505 yang sudah tadi kita review di awal. Ini dashboard dan juga jok-joknya yang sangat saya suka dari unit ini. Tentu saja kenyamanan yang luar biasa yang kita dapatkan dari unit ini adalah suspensi yang empuk dan joknya yang sangat empuk dan nyaman. Jadi kita akan betah untuk mengendarai mobil ini walaupun perjalanan jarak jauh. Dengan sekarang harganya juga cukup terjangkau, dengan kondisi bagus bisa kita dapatkan dengan harga 15 sampai dengan 20 juta.
dengan unit bagus dan pajak yang hidup. Oke, sedikit review Peugeot 505, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.